Siang teman-teman, kembali lagi di galeri jajan kita. Oke, kali ini kita ada di Jalan Pancasila teman. Itu tidak jauh dari SPBU. Yang lebih enaknya sih kita di depan halaman Indomaret teman. Oke. Nih kita dapatin minuman. Oke, selamat siang abang kakak. Sebenarnya dengan abang siapa, dengan kakak siapa nih? Saya Bang Rizky. Bang Rizky, yang ini? Epi. Ke kakak-kakak sama abang ini jualan minuman apa sih, Kak? Blaster. Oh, ini menunya, Kak, ya? Iya. Oh, ini teman menunya. Ini banyak banget menunya, teman. Yang untuk yang best seller ini apa, Bang? Ada vanilla blue. Heeh. Mango. Strawberry coklat, paru. Kemudian pokoknya di sini yang ada terbaik. Yang ada best-nya. Itu best seller. Kita pesannya nih yang ini blaster vanilla blue nih, boleh? Satu sama di sebelah sana juga ada mas. Kita nampaknya yang ini kak yang agak bagus sih. Vanilla blue, yang mango, blaster mango boleh kak? Nanti kita pakai, ada toppingnya nggak kak? Ada cream cheese. Boleh kak? Itu boleh. Satu. Ada bubble, ada rainbow jelly. Cream cheese sama nih. Popping boba. Popping boba aja lah. Oke. Okay. Ini kita bikin yang apa dulu nih? Ini kita bikin yang mango. Mango. Bubuk yang digunakan bubuk premium ya. Premium ya. Kalau abangnya bikin yang vanilla blue. Vanilla. Kayak susu kental manis bang ya? Iya. Ini ngomong-ngomong jam operasi ini dari jam berapa nih kak? Dari jam 1. Sampai? Sampai jam 10. 10 malam. Udah lama nih nekuni usaha nih? Baru 2 minggu. 2 mingguan ini nih? Biar nanti sampai... Sampai kental gitu kak? Kalau kurang bisa ditambah air. Ya abangnya bikin yang blue nih bang ya. Iya. Ini apa nih bang? Buat susunya dulu. Buat susunya dulu. Iya. Campur creamer biar creamy. Ini usaha sendiri nih? Kalau yang blaster franchise usaha. Franchise. Kalau yang ini juga abangnya yang buat. Oh gitu. Tesla. Brand sendiri ya. Ini kalau blue ini pesan dari mana kak? Dari Bekasi. Bekasi. Oh, ini bikin susunya bang ya? Iya. Ini lama juga kak yang ngaduknya iya, kak ya? Biar dia kental. Mungkin di sini kak yang ciri khasnya sendiri kak sih kak ya? Karena nanti ini yang dilukis di gelas. Keren jadi keren. Blaster ya. Iya. Maka dikasih nama blaster nih kak ya? Pakai tema belang-belang ke ya. Jadi kayak dilukis gitu kak ya? Idenya dari mana nih kak? Bisa gini kak? Abang yang pengen punya usaha. Oh itu. Emang sebelum ini usaha apa nih? Belum ada sih. Kemarin tuh mau buka minuman. Cuman bingung mau buka yang kayak gimana. Terus kebanyakan kan sekarang yang pakai boba. Boba kan, gitu bang ya. Biasa aja. Yang rasanya di bawah atau jetas. Jadi pengen cari inovasi yang baru gitu ya kak ya. Bang ya. Master lah gitu. Jadi kan pertama di Kalbar. Oh pertama di Pontianak nih bang ya. Iya. Keren-keren nih. Ini pun kalau untuk di kita promoin di IG atau di Facebook iya, agak menarik banget nih bang. Agak estetik. Beda daripada yang lain itu kak. Iya. Kalau selama ini pendapatan per hari berapa nih? Total penjualan selama 6 minggu ini dari 10 sampai 25 cup. 25 cup. Iya.
baru-baru kan? Baru-baru ya. Jadi keren nih teman. Memang agak lama tapi biar sesuai dengan gambar. Betul. Biar kamu ngecewakan. Ini ada dilukis sama kakaknya nih. Ih, keren. Oke kak, makasih kak. Berarti ini ya kak, anu variannya nih yang untuk lukisannya iya. Ya biasanya kan yang langsung nyatu, langsung gitu. Baru kasih topping ya. Iya. Ini keren banget nih teman. Nah, yang ini pakai ping boba aja, enggak apa-apa. Ya simpel aja ya. Ping boba. Pakai topping boba. Boba. Nah, tadi kan kalau lukisannya masih ada itu sisanya begini. Di tetap di atasnya berarti ya, kayak. Di atasnya nanti. Gitu. Baru di atas. Jadi enggak ada yang kesisa. Enggak ada sisa gitu ya. Dan rasanya pun masih dapat. Keren. Mantap nih. Lancar banget nih teman. Keren banget nih. Ya, udah selesai bang ya? Iya udah selesai. Oke. Nah nih kak bang, kalau teman-teman mau cobain minuman kakak yang ini, yang unik lah pokoknya. Kekin banget. Alamat kakak abang jualan ada di mana nih? Di Indomaret Gusti Hamzah. Oh. Di samping SPBU dan Jaya. Oke, makasih kak ya bang ya, udah boleh kita liput. Semoga jualannya laris manis nih. Oke. Ya. Tadi kita udah dapetin minuman ini lagi. Nih namanya Blaster. Ini Blaster namanya. Ini Blaster Mango. Ini harganya kalau yang original ini harga 10.000-an dan kalau yang tambah topping tambah 2.000 gitu kan. Ini kita pakai topping. Cream cheese. Ini unik kan teman? Ini ada warna 1, 2, 3. Ini makni varanya ini susunya teman. Oke, kita cobain dulu. Kita ada dulu ya. Seger banget dengan harga 10.000 udah dapat yang seger banget, manisnya pas, susunya terasa, pokoknya seger banget dah. Ini beliau buka dari jam Sabtu sampai jam malam, jam 9 malam kan, dan harganya cuma 10.000 sampai 11.000.
Beliau buka di Jalan Pancasila di depan halaman Parkir Indomaret pas di 11 PBU Pancasila, non. Oke, terima kasih banyak udah nonton video kami. Jangan lupa klik subscribe, like, dan share video-video terbaik kami, dan kita berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.